Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian duha, majelis kajian duha yang sangat saya hormati. Indah rasanya ketika hidup kita awali dengan syukur alhamdulillah. Mensyukuri segala apa yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Dari nikmat yang paling kecil sampai kepada nikmat-nikmat yang kita anggap paling besar. Coba kita renungi 5 tahun sebelum hari ini, sudah berapa nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada yang dikaruniai anak yang tadinya belum punya anak. Itu adalah nikmat yang begitu besar. Mungkin ada yang belum punya rumah, tapi 5 tahun ini Allah sudah berikan rumah kepada kita. Mungkin ada yang belum punya kendaraan, tapi 5 tahun sebelum ini Allah sudah berikan kendaraan. Yang mungkin ada yang terkena penyakit, tapi 5 tahun sebelum ini Allah berikan kesehatan kepada kita. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Belum nikmat-nikmat yang kecil-kecil yang mungkin kita tidak pernah renungi, tidak pernah kita pikirkan. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat matahari pagi, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan coba kita renungi dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang itu semua adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya menyarankan kepada bapak ibu semua, kalau berdoa itu jangan semuanya minta sama Allah. Jadi kalau berdoa itu jangan semuanya permintaan. Ini kadang manusia itu kalau berdoa sama Allah isinya cuma minta. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi berikanlah waktu berdoa itu untuk bersyukur. Karena doa yang paling mustajabah itu adalah alhamdulillah. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan doa paling mustajabah itu adalah alhamdulillah. Apa kalau kita tarik dalam sebuah kesimpulan? Bahwa syukur itu adalah doa. Maka kenapa ketika Allah katakan la in syakartum la azidannakum, gitu. Kalau kamu mau bersyukur, aku tambah tuh nikmat. Saya yakin bapak, ibu-ibu, kalau berdoa itu minta ditambah nikmatnya. Kalau tadi saya mengajak bapak ibu untuk bersimulasi 5 tahun sebelum ini, nikmat apa yang sudah kita dapatkan, pasti akan ibu-ibu, bapak akan berpikir 5 tahun ke depan, nikmat apa yang harus aku lipat gandakan. Yang tadinya anaknya 1, mungkin aku ingin punya anak yang 2. Yang tadinya rumahnya baru setengah jadi, mungkin akan terfinishing. Yang tadinya mungkin anaknya belum sekolah, akan bisa menyekolahkan. Terus nikmat itu akan terlipat gandakan, tahun demi tahun, waktu demi waktu. Tapi isinya kita cuma meminta dan meminta. Coba selipkanlah waktu untuk berterima kasih kepada zat yang telah memberi kepada kita. Monggo bapak ibu, saya mau tanya kepada bapak ibu,
apa rasanya kalau anak bapak ibu datang kepada bapak ibu, kemudian anaknya mengatakan, ibu terima kasih, bapak terima kasih sudah menyekolahkan aku, aku sudah hafal satu juz. Bapak, ibu, terima kasih setiap pagi sudah mengantarkan aku sekolah. Apa rasa dalam hati? Bangga, haru, sedih. Kira-kira kalau anak ini minta sesuatu, kita kasih enggak? Saya mau tanya sama bapak ibu. Kira-kira jarang apa enggak kita itu berdoa dengan berdoa mengkhususkan untuk bersyukur kepada Allah. Makanya ketika Nabi Sulaiman disuruh milih sama Allah, kamu milih kerajaan atau kamu milih syukur? Maka jawaban Nabi Sulaiman, aku milih bersyukur. Ketika Nabi Sulaiman bersyukur, Allah kasih kerajaan. Maka kalau yang masih punya anak satu, pengen punya anak dua, kok gak dikasih-kasih, syukurnya aja dikencengin. Karena kebanyakan orang minta itu dikte Gusti Allah. Ya, jadi kalau satu minggu itu kita mintanya 6 hari, satu hari khususkan berterima kasih doanya. Ya, coba disyukuri, ya Allah, engkau sudah beri aku mata, aku bisa melihat, ya Allah. Nanti lama-lama kita akan berpikir, Bapak Ibu, kita lama-lama akan berpikir, benar gak sih aku ini bersyukur sama Allah? Ketika Allah kasih mata, benar gak mata ini untuk melihat kebaikan? Benar gak untuk baca Quran? Lama-lama kita udah gak tahan kita ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah sudah kasih mata. Berapa jam sih kita melihat Al-Quran? Coba yang hari ini tadi menghafal Al-Quran siapa? Bapak Ibu. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu siapa yang menghafal Quran hari ini? Gak ada? Kalau Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu gak menghafal Al-Quran? Saya tanya, apa jawabannya? Wis tuwa lo tat, sibuk lo tat, ora nek wektu lo tat, nek nonton sinetron ada waktu enggak? Akhirnya kan kita terus berpikir gitu, ya Allah, ternyata mataku belum aku syukuri dengan sebaik mungkin. Kita turun ke mulut, andaikan kita ini benar enggak mulut ini sudah memakan makanan yang halal? Benar enggak mulut ini sudah mengucap kebaikan-kebaikan? Atau mulut ini berisi dengan keburukan-keburukan dan keburukan? Kan gitu. Nah, maka di hari yang mulia ini tidak ada kata yang paling nikmat kecuali mensyukurinya. Maka saya sarankan di poin pertama, luangkan waktu untuk spesial mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Syukuri anak kita yang ada di depan kita. Syukuri suami kita yang telah ada di samping kita. Syukuri istri kita yang sudah menemani kita. Syukuri rumah yang Allah sudah berikan kepada kita. Syukuri kendaraan yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukuri kesehatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Renungi semuanya, akan ada cinta yang hadir dalam diri kita. Yeah. Ini selawat salam kita sampaikan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang kerjaannya cuma syukur. Kenapa saya katakan kerjaannya cuma syukur? Beliau itu setiap malam tahajud. Habis waktunya untuk bertahajud. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan hatta yatafattara qadamah, sampai kaki Nabi itu bengkak-bengkak. Kalau malam Aisyah itu bangun, Nabi sedang sholat. Ya. Kalau bangun Aisyah itu, Nabi sedang sholat. Pasti seperti itu. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasul, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah?
yang lalu dan yang akan datang. Bukankah surga sudah jelas bagimu ya Nabi? Kenapa kamu sholatnya masih seperti itu? Ibadah kamu masih seperti itu ya Nabi? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakuro? Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Apa enggak boleh aku jadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Ya, oh, kalau rasa syukur ini kita hadirkan dalam hidup kita, Pak Bu, masya Allah indah hidup. Ya, rumah sakit gak ada tuh Bu, orang sakit. Ya, wah, masa iya Ustadz, iya. Pokoknya kalau mau beramal ke amal Nabi, insya Allah, ya. Karena sekarang ini di rumah sakit itu sakitnya hakikatnya bukan penyakit, gitu. Tapi kesalahan. Nun sewu ya. Satu, darah tinggi itu 80% itu penyebabnya adalah masalah salah mikir. Tensi naik. Gitu. Asam urat itu salah makan. Oh, Nabi sudah ajarkan kok sama kita cara makan yang benar. Kan gitu. Demam berdarah itu salah urus, salah pengelolaan hidup, apa kurang bersih saja, kan gitu sebenarnya. Hakikatnya, hakikatnya ini adalah apa yang sudah terjadi. Ini hakikatnya karena perbuatan manusia itu sendiri. Kalau mau syukur, kalau dikasih rumah, cara syukurnya apa? Ya dibersihin, biar nggak ada nyamuk. Bersyukur akan tubuh, ya dibersihin tubuh. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang halal. Ini cara syukur. Kufurnya kita dengan tubuh, makan makanan yang enggak halal, makan makanan yang enggak sehat. Kufurnya sama pikiran kita, mikir yang enggak harus dipikir. Yang lihat orang beli mobil dipikir, itu digosipin orang dipikir, meriang Pak. Tat, aku ini punya perasaan. Ya memang punya perasaan, tapi perasaan kita bukan untuk merasakan yang kayak gitu. Rasakan nikmat Allah. Gitu loh, digosipin orang, rasakan saja, nikmati saja, dosa bapak ibu dikurangin, udah selesai, selesai itu. Enak tat lek ngomong, lek ngelakoni sing angel. Lah wong saya cuma nyampaikan kok. Wong Nabi ngajarkan kayak gitu. Ayo, siapa yang mau ngelawan? Kalau bapak ibu digosipin, biarin. Wong dosa ibu berkurang, ibu dapat pahala. Mau ngomong apa lagi? Uyuh genti tak rasani tat, nambah dosa. Ibu kufur sama mulut, mulut bukan tuh ngerasanin orang. Gitu. Nah ini, makanya Nabi Muhammad mulutnya enggak pernah berkata buruk. Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong baik atau diem, itu Nabi. Makanya Nabi jarang sariawan. Ya. Loh, Nabi itu sakit cuma 3 kali loh. Diracun, disihir, demam ketika mau meninggal dunia. Lah kita tiap dino sariawan. Kenapa? Renungi aja. Saya kalau sariawan Pak, ini pengalaman pribadi saya. Saya kalau ke sariawan itu pasti saya salah mikir. Ketika dalam kondisi penat saya sariawan. Jadi pesan cinta Allah diberikan kepada saya itu adalah sariawan. Maka saya di situ ada proses calling down dalam berpikir. Entah dengan cara apapun saya harus merelaksasikan dalam berpikir. Itu cinta Allah pada saya ketika sariawan gitu.
ya. Jadi nikmati saja hidup, jalani saja hidup, jemput takdir gitu. Ya, ngapain kita udah hidup sekali dibuat susah, ya Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan sampaikan sedikit terkait tentang masalah takdir sebenarnya. Takdirnya ini takdir kepemimpinan, karena sudah menjelang pemilu. Ya. Saya akan sampaikan surat An-Nur ayat 55, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh. Nah ini Pak, ini kalau dibuat rumus, iman plus amal soleh sama dengan la yastakhlifannahum fil ardi, kepemimpinan. Iman plus amal soleh sama dengan Allah berikan kepemimpinan. Kepemimpinan seperti apa? Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti kepemimpinan masa lalu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman, Dawud dan yang lain. Iman, amal saleh. Maka saya sekarang sering membangun sebuah wacana bahwa sains itu bukan hanya masalah eksak. Al-Quran itu adalah sains. Kenapa? Penuh kepastian. Dan kalau matematika itu adalah eksak, maka Al-Quran itu adalah supra eksak. Gitu loh. Kepastiannya melebihi. Kalau matematika itu eksaknya eksak secara rasional, fisika itu eksaknya eksak secara rasional. Kalau orang-orang fisika saya tanya, bumi bulat apa datar? Coba siapa yang berani jawab? Bumi bulat apa datar? Bingung. Iya benar ini fakta. Kalau ada yang mengatakan bulat, apa dalilnya? Semuanya asumsi. Kalau ada yang ngomong datar, itu pun cuma tekstual. Sekarang seperti apa bentuknya? Kan gitu. Ada yang mengatakan bumi bulat adalah konspirasi global. Ada yang mengatakan datar itu hanya pemahaman teks saja. Akhirnya kan ini berdebat. Bulat itu kan cuma buatan NASA saja. Makanya sekarang teman-teman itu pada buat namanya flat earth itu, bumi datar. Ya, konspirasi. Saya kemarin di Gramedia melihat satu judul buku itu, konspirasi global tentang bumi bulat itu. Ya. Akhirnya kan bingung itu. Kenapa? Walaupun itu disebut eksak, tapi masih ragu orang mengatakan itu. Ketika itu dihantam dengan keraguan. Sekarang kalau umpamanya 1 + 1 = 2, ya, 10 diambil 1 sama dengan 9, itu adalah teori matematika. Tapi berbeda ketika matematikanya Al-Quran sudah berbeda lagi. Kan gitu. Ketika dalam praktek infak, ketika dalam praktek yang lain. Orang menganggap pelit itu menyebabkan kaya, tapi ternyata pelit menyebabkan miskin. Kan gitu. Ayo coba, bapak-bapak kalau mau pelit mesti miskin itu. Kenapa gak punya teman? Warung kok gak pernah mau ngasih diskon, mesti itu nanti bangkrut itu. Kan gitu. Makanya kenapa kalau supermarket itu kok sering ngasih diskon walaupun dinaikkan dulu baru diturunkan?
dengan diskon 50% itu rame itu. Karena memang fitrah manusia itu adalah senang kedermawanan. Gitu. Ya. Nah, maka Al-Qur'an ini sudah tidak bisa ditolak dan dia adalah pasti, maka disebut sains. Maka kalau iman plus amal soleh sama dengan kepemimpinan pasti. Kenapa? Allah katakan, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Gitu. Kalau bapak mau meragukan ini, ibu-ibu mau meragukan ini, ragu sama Quran. Ya, gitu. Yang menariknya bapak ibu, engkau akan diberikan kekhilafahan di muka bumi sebagaimana kekhilafahan orang-orang sebelum kamu, walayumakkinanna lahum dinahum alladzir tadalahum. Jadi bukan hanya diberikan kepemimpinan, Allah tamkinkan, Allah tegakkan agama mereka yang Allah ridho kepada mereka. Jadi iman plus amal soleh sama dengan kepemimpinan, ya. Kepemimpinan seperti apa? Satu, ya, kepemimpinan seperti masa lalu. Dua, kepemimpinan yang bisa menegakkan agama yang diridhai oleh Allah, ya, ya. Kemudian, walayubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian kepemimpinan yang bisa mentransformasi, merubah dari ketakutan menjadi keamanan. Nah, ya gitu. Kalau sekarang jalan ke Lampung Timur, jalan ke Lampung Tengah mau naik motor mikir-mikir harus lepas helm kan? Oh, ini biar orang sini loh gitu. Kalau jenengan lewat ke Padang Ratu ya, lah kok naik motor pakai helm? Wih kok ngadoh. Kan gitu. Maka harus lepas helm biar dianggap orang situ. Kan ada ketakutan, ya kan? Bawa HP takut, ini takut, sampai pagernya dur-dur, tinggi-tinggi. Kenapa? Khauf, ya kan? Ada ketakutan dan ketakutan, ketakutan miskin, takut anak gak bisa sekolah dan yang lain. Tapi kepemimpinan yang bisa merubah dari rasa takut menjadi rasa aman. Menarik banget ini. Ingat iman, amal, soleh. Kemudian ya'budunani, cirinya mereka menyembah aku, kata Allah, la yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan apapun. Nah, ini saya buat apa ini cleansingnya gitu ya, pembersihnya. Kalau kita, negara kita ini masih belum clean, belum clean, belum bersih dari kemusyrikan, janji Allah ini masih berat. Ya. Nah, makanya saya sudah agak-agak tertarik dengan dunia politik hari ini gitu. Jadi kampanyenya bukan lagi joget-jogetan terus gitu, sudah mulai ke masjid, sudah mulai sholat ya, walaupun gak boleh kampanye di masjid ya, tapi pendidikan politik boleh di masjid, tapi kalau kampanye gak boleh ya, spacing lah, terserah ya. Tapi intinya hari ini sudah mulai berkembang itu. Apa? Jadi sudah mulai mendekat kepada Allah. Tinggal niatnya saja nanti dilihat itu. Ya. Tinggal niatnya saja dilihat nanti. Kalau masih ada yusyriku nabi saya, ya untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan ulil amri, nah, nanti saya jelaskan sedikit. Itu ya masih berat gitu. Tapi wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Tapi kalau dia kufur setelah itu, maka dia fasik.
wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul alakum turhamun. Maka dirikan salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul, ya, supaya kamu itu mendapatkan rahmat. Ini menarik banget ini kalau kita kaji. Jadi sebenarnya bukan ketika Allah bicara sholat ini tidak hanya menegakkan sholat lima waktu ya, tapi sholat dalam pengertian bahwa ini adalah karakter building sebenarnya, mentality building, pembentukan spiritual, mentalitas ya. Ini adalah Allah ketika bicara sholat, spiritualitas. Maka siapa pemimpin yang memberikan ya prioritas kepada sholat, bukan hanya sholat lima waktu, tapi nilai-nilai sholat itu ditegakkan, apa, persatuan dan yang lainnya, kedekatan kepada Tuhan ya, kedekatan kepada Rasul, itu dan nilai-nilai sholat. Wa atu zakah, siapa pemimpin yang dia itu mau menegakkan nilai-nilai finansial, nilai-nilai sosial, membangkitkan tenaga kerja, kemudian mengajak orang untuk berinfak sedekah ya, membantu yang miskin, kan gitu. Ini menarik. Maka saya tertarik dengan, mohon maaf, tertarik dengan salah satu calon wakil presiden ya, Bang Sandi itu, dia membuat rumah kerja. Kalaupun toh saya tidak jadi wakil presiden, ini akan tetap saya jalankan karena ini adalah perintah Tuhan. Membantu orang yang tidak mampu. Kan gitu. Mau jadi enggak jadi itu tetap dijalankan. Nah ya. Gitu. Wa ati'ur rasul alakum turhamun, taat kepada Rasul supaya kamu itu dirahmati, gitu. Nah, masalah jadi atau tidak itu sudah takdir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya'u, itu sudah matat. Jadi enggak jadi itu takdir, tugas manusia cuman beramal soleh. Makanya di sini ada Mas Walid, Mas Khalid ya. Mas Khalid itu ya hanya beramal soleh. Jadi enggak jadi itu urusannya Allah. Kalau kita mohon maaf kampanye, menyampaikan kebaikan, menyampaikan visi misi, membantu orang, itu kita niatkan amal soleh, jadi pahala, enggak jadi, enggak menyesal. Kenapa? Aku sudah diberi waktu oleh Allah untuk berbuat baik. Tawakal saja setelah itu, berpasrah diri. Kenapa? Ya sudah, mohon kepada Allah, selesai. Jadi enggak jadi urusan Allah. Karena itu amal soleh. Gitu. Makanya dalam Al-Qur'an liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu cuma nguji kamu untuk berbuat yang lebih baik. Makanya sebenarnya adanya calon-calon presiden, adanya calon-calon legislatif, ini kalau dalam pandangan Islam, kita lihat dari sudut Islam, sudut Quran, sebenarnya mereka itu harus menunjukkan yang terbaik. Mana amalan yang terbaik? Gitu. Ya. Karena ada pahalanya di sini, fastabiqul khairat. Masalah jadi enggak jadi itu urusan Allah. Takdir bisa dirubah enggak? Bisa. Caranya bagaimana? Doa. Nah, itu yang saya katakan tadi, pasrah. Sudah beramal soleh semua, pasrah ya Allah. Karena Allah bisa saja merubah takdirnya. Mohon maaf. Ya, yang tadinya ini enggak jadi, kemudian Allah jadikan. Kenapa? Karena ternyata ada sentuhan kepasrahan dirinya kepada Allah, yang kemudian Allah merubah takdirnya. Nah, tugas kita cuma itu saja. Gitu.
ya. Nanti kita udah tenanan gitu. 02 gini-gini ya. Kita cukup beramal soleh saja hari ini. Sampaikan yang terbaik, jangan pernah melakukan yang buruk karena kita beramal soleh. Ingat Pak Bu ya, mohon maaf, mau pakai cara apapun, kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Maka jangan pernah cara kita itu cara yang buruk, pakai cara yang baik. Loh, umpamanya survei menunjukkan kita cuma dapatnya 40%. Was real fakta masyarakat mau milih apa namanya calon yang lain, tapi pagi itu tiba-tiba Allah turunkan di selendek-dedek hatinya cedik gitu, berubah nggak? Berubah Pak, pernah nggak kayak gitu hati kita tiba-tiba membalik Pak? Tadinya kita jatuh cinta banget gara-gara dia itu minum sambil berdiri, tangan kiwo yo koloran karo singletan, wah langsung berubah. Bener gak? Tiba-tiba berubah kita. Itu cuma sederhana saja itu. Langsung mohon maaf, tiba-tiba gitu kan? Itu takdir. Makanya saya pernah ada pelatihan, judulnya Dewa Perang Pak. Jadi dibagi kelompok itu, dibagi kelompok, kemudian setiap kelompok ada panglima perangnya, tapi di situ ada Dewa Perang. Gamenya, cara gamenya itu, pokoknya semuanya harus taat kepada Dewa Perang, gitu. Kalau sampai berani ngelihat Dewa Perang mati, protes mati. Oh, akhirnya Dewa Perang ngasih tugas kepada satu kelompok, dua kelompok A dan B itu untuk lomba lah gitu. Nah, ketika lomba yang A menang, oke berarti yang B kalah, berarti yang B mati, normal kan? Tapi perlombaan yang kedua, yang menang yang A, yang B kalah, tapi sing dipateni sing A Pak. Ketika mau protes panglimanya mati, apa maknanya? Allah kadang memberi takdir yang kita gak nyambung sama sekali. Udah di planning mening-mening, walau hajatan wis pokoke engko undangane 10.000 sing teko nggo 100.000 berarti untuk 1 miliar. Set. Ya. Mening-mening banget wis pokoke sampai ke apa BMKG ya, tanya nanti hujan apa enggak kan. Sekarang udah enggak zaman ke tukang ramal loh. Ke BMKG kira-kira gimana cuacanya, set gitu. Wah normal, wah udah dipastikan enggak hujan. Tiba-tiba baru dimulai ada angin, wrrr, kabur kanginan nentek. Siapa yang mau ngomong? Apa Anda mau nyalahkan Allah enggak adil? Hati-hati dengan permainan takdir itu. Cukup pasrahkan hidup kita kepada zat yang memiliki genggaman takdir itu. Makanya enak nih Mas Khalid nanti, oh, saya cuma beramal soleh kok, gitu kan? Pak Prabowo Sandi beramal soleh saja, Pak Jokowi ya beramal soleh aja. Tapi kalau ada yang berani wamang kafaro ini tadi, berani yang mau main-main yang apa tidak sesuai dengan aturan Gusti Allah, hati-hati. Gitu loh. Berani main-main faulai kaumul fasikun. Tahu enggak orang fasik itu apa? Orang fasik itu tahu kebenaran tapi dia itu menyembunyikan. Ngerti benar tapi dia tidak melakukan. Itu namanya orang fasik. Beda sama orang munafik, Pak.
Kalau orang munafik itu dibalik, atine gue serigala tapi raine panda. Lucu tuh panda, Pak. Tapi atine serigala. Wih, gila nih, Pak. Ya. Tapi kalau orang fasik itu tahu kebenaran ya. Tapi ndak amal. Tahu benar tapi ingkar. Itu namanya orang fasik. Udah tahu itu curang, tembak aja. Hati-hati tuh. Bisa saja menang dan jadi pemimpin. Tapi Allah cuma mau bermain-main sama dia. Yes ya, lakonono terus. Sempurna Azamuddin Raka nanti ya. Tak sempurna nih. Hati-hati, Pak. Makanya kalau Allah lagi kayak gitu, itu hati-hati. Itu nama istidraj. Hati-hati dengan nama istidraj. Satu ciri orang-orang istidraj itu ora tau mriyang. Hati-hati. Ya. Orang yang enggak pernah mriyang itu hati-hati, harus cepat-cepat. Mau cepat-cepat mriyang. Evaluasi diri. Dua. Rezekinya lancar terus. Hati-hati. Enggak pernah bangkrut. Ya, ingat. Hati-hati itu. Bisa saja itu Allah memang berikan kebaikan pada kita, tapi bisa saja itu. Ya. Keluarganya aman-aman aja. Ini kayak orang naik mobil di jalan tol. Hati-hati ketiduran. Kalau potensi ngantuk di jalan tol sama ke Gaya Baru lebih tinggi mana kira-kira? Kan gitu ya. Kalau kita tol Bakauheni sampai Terbanggi itu potensi ngantuknya lebih tinggi. Kenapa? Nyaman. Dan dalam kondisi nyaman di tol gak boleh kurang dari 60 toh, 80 minimal. But itu kira-kira kalau ngantuk 1 detik apa yang terjadi? Tapi kalau di Gaya Baru ngantuk ora sido ngantuk, Pak. Wisik siul cedrok gitu. Ini kenapa? Jadi Allah itu ciri sayang kepada hamba diberikan ujian-ujian itu. Ya. Gitu. Tapi kalau memang bapak ibu itu takwanya totalitas kayak nabi, kayak sahabat, bener Pak, bisa enggak pernah sakit betul. Itu Allah memang beri gitu. Ya, jadi ada dua ciri, dia beriman atau lagi diuji, lagi dikasih istidraj, ini ngeri. Makanya orang yang beriman kasih bangkrut, senyum aja, Allah lagi sayang sama saya. Pesan cinta itu namanya. Ya. Maka kalau bapak main sedotan nanti di rumah tolong dipraktekkan. Sedotan itu bapak sambung jadi 4, kemudian bapak pegang lewat ini, bapak naik, bapak ibu buat begini, didek nih ngeten, Pak, ya. Bapak itu kalau ngelihatnya itu di ujung sedotan sama di ujung jari, itu enggak mungkin bisa berdiri itu. Sulitnya bukan main. Kenapa? Bapak fokus pada masalah. Orang itu kalau ada masalah fokus pada masalahnya, stres, akhirnya munggah transmat, nyeblok, itu kenapa? Dia ngelihatnya itu di fokus masalah. Tapi kalau mulai ngelihat di tengah sedotannya, itu mulai ringan. Kenapa? Ada tempat berbagi. Anda sudah tidak melihat fokus masalah, tapi sudah bersama orang. Anda bisa curhat sama orang. Maka tolong jangan biarkan anak itu sendirian, tapi ajaklah dia itu untuk ngobrol, supaya dia punya teman. Jangan biarkan istri bapak ibu sendirian. Ya, temani dia sehingga akan lebih kuat hidupnya. Tapi yang lebih hebat lagi, nah kalau sudah di tengah ini, itu sedotan sudah mulai bisa berdiri, Pak. Tapi bentar banget. Tapi kalau bapak ibu sudah melihat ke ujung sedotan yang atas, apa ini?
kita melihat langit, kita melihat Allah. Fokus kita kepada Allah. Enteng Pak, bisa berdiri Pak. Coba nanti dipraktekan. Apa maknanya? Jangan kalau ada masalah yang kita pikirkan masalahnya, fokuslah kepada Allah. Dalam masalah kepemimpinan, kalau kita fokusnya kepada pencalonan kita, pencalonan presiden, capeknya bukan main. Ditipu teman, jengkel. Dicurangi, jengkel. Tapi kalau sudah ngelihatnya ke atas, enteng. Allah tolong saya, Allah tentukan yang terbaik buat saya. Enggak jadi alhamdulillah, jadi inna lillah, berarti Allah lagi kasih amanah kepada saya. Enggak jadi berarti Allah belum memantaskan saya untuk jadi. Itu saja, relax. Nah ini takdir. Nah sekarang nikmati saja takdir Allah itu. Ya, bukan takdir itu kejam, enggak kejam. Yang kejam itu pikiran manusia. Ya, karena Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Sampai Allah itu buat pembunuh 100 orang, itu Allah sayang banget sama dia. Kenapa kok enggak mati-mati ya wong jahat itu, Pak? Saya mau tanya, kenapa orang jahat enggak mati-mati, Pak? Hah? Bu, nek duwe bojo jan kerjane gur ngamplengi bojone ora mati-mati ngopo jajal? Eh, dikasih waktu untuk tobat. Muangkakno bojone wis ndonga ndang mati to ya Allah gitu ya. Ora mati-mati tapi ya. Tapi kalau ibu yang dikamplengi tadi sabar, oh ini berarti takdir yang Allah berikan kepadaku. Apa kata Nabi, seorang istri yang dia sabar dengan perilaku keburukan suaminya dan dia bersabar sampai akhir hayatnya, maka akan dikumpulkan bersama Asiyah istrinya Fir'aun. Coba, enteng, alhamdulillah, pleng, alhamdulillah, pleng, alhamdulillah. Ya kan gitu ya. Enggak, ya ini anu aja. Maknanya apa? Saya ingin menggeser mindset saja gitu, biar ringan. Tapi kalau ada ya, jadi orang istri-istri seperti itu akan dikumpulkan dengan itu. Tapi kalau ada seorang suami yang punya istri dan masya Allah, itu takdir loh, udah nikah jadi itu takdir itu udah, jangan ditolak. Ternyata aku beli serigala dalam karung gitu. Ya, serigala berbulu panda gitu ya. Koyone apik tapi ternyata nyatek gitu. Nah, itu takdir. Udah enggak usah disesali. Udah dinikmati saja. Wah, setiap dino pokoknya udah dinikmati saja. Kenapa? Seorang suami yang sabar dengan perilaku istrinya dan dia sabar untuk menasehati, mendidik dan membimbingnya sampai akhir hayatnya, dia akan dikumpulkan dengan Nabi Nuh, dikumpulkan dengan Lut alaihi salam. Ayo pilih ndi? Tak pegat tat berarti ra sabar. Loh, makanya kalau ada suami yang kayak gitu sabar aja, itu pahala. Ya Bu ya, kalau ada suaminya kayak gitu sabar. Boleh gak tat kalau saya gugat? Boleh, mubah. Tapi gak dapat pahala tadi. Sekarang pilih yang mana, monggo silahkan. Mau, nek wis ra kuat tenan ya gugaten ra apa-apa. Nek wis ra kuat tenan tapi ya, malahnya. Tapi kalau sudah enteng, kita itu tahu takdir kita enak. Bukan tahu, maksudnya kita itu memahami dan menikmati takdir itu enak dan nikmat gitu ya. Begitu juga dalam kepemimpinan ya. Pokoknya siapapun yang jadi tanggal 17 nanti kita nikmati takdir itu. Ya, asumsi-asumsi masa depan dan segala macam biarlah itu berjalan, tapi takdir itu kita nikmati saja dulu sambil kita menyiapkan untuk menyongsong takdir selanjutnya. Kan gitu. Umar kan pernah ketika dia itu keluar dari daerah yang di situ itu ada wabah. Sahabat bertanya, Umar, kok kamu lari dari takdir? Enggak, aku bukan lari dari takdir, tapi aku ingin menyongsong takdir selanjutnya.
Ini menarik. Jadi nanti kalau mamanya enggak jadi, berarti kita akan menyongsong takdir selanjutnya gitu ya. Itu bisa jadi itu wallah alam bisawab. Jadi seperti itu, makanya jangan pernah sekali-kali menyalahkan apa yang sudah terjadi pada diri kita. Nikmati, itu takdir Tuhan, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jam berapa, Mas? Setengah 9. Wallahu alam bisawab, itu saja mungkin. Ada yang ditanyakan, Pak Bu? Monggo Mbah Nur sih, senior ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes, jalani aja takdirnya itu, Pak. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh pemerintah, jeder, orang gila harus milih ya. Ya. Ya itu kalau sudah diputuskan berarti takdir. Apakah takdir baik atau takdir buruk, itu Allah yang tahu. Ya. Tapi kalau memang dilihat dari kacamata kita, ya, bisa saja itu nanti jadi takdir baik, bisa jadi takdir buruk. Tapi kalau dilihat secara fikih, saya bicaranya akidah, kalau dia dari cara fikih, ya memang gak masuk akal. Iya toh, orang gendeng aja, sholat aja gak wajib, ini kan milih pemimpin. Ya, yeah. Ya lucu lah, Pak. Bukan gitu. Kalau dalam prinsip Islam kan yang milih itu orang pintar saja, Pak. Maka ada sebut ahlul hayli wal iqad, ya. Nah, itu orang pintar saja itu. Ya, maka sebenarnya saya sepakat dengan cara pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri. Suara menteri itu 9. Suara senat 1. Nek senate niku enten 20. Calon rektor yang dipilih senat itu dapat 13, harusnya kan dia menang. Yang satu calonnya dapat 7, kira-kira yang menang siapa? Kan yang 13 toh. Menteri milih yang dapat 7. Menteri siapa yang menang? Suara menteri 9. Itu yang saya katakan ahlul hayl wa iqad. Ya, itu yang disebut dengan pemilihan proporsional gitu. Jadi orang profesor ya namanya itu ada nilai suaranya gitu. Itu proporsional. Ya nek wong gendeng kayak nilai 0,5 lah gitu ya. Kan gitu, umpama gitu. Walaupun dalam Islam itu enggak ada sebenarnya. Tapi bisa jadi loh Pak nanti, Pak. Nuhun sewu nggih. Ya. Itu pas pemilihan Allah bukakan hatinya gitu. Milih ke yang Bapak Ibu pilih itu. Gitu. Dari Bapak Ibu dipilih wong kuwi, Pak. Kan enggak ngerti ya, Pak ya. Ya, walaupun kita jane wisin banget, Pak. Nuhun sewu. Jadi sing milih wong mohon maaf coba ya, pokoknya ada satu komunitas ya, wong gendengnya enten 100 gitu ya, ini orang warasnya enten apa enten 200 mana ya. Nah, delalah suara paling banyak suara kita itu wong sak wong iki mau wisin mboten jajal. Ya Allah kok sing milih aku, tapi menang. Secara mentalitas kita malu. Tapi ini takdir, kita jalani saja. Dan ternyata orang gila di Indonesia banyak loh, jutaan loh dah. Nah, nanti Mbah Nursi donga mawon, Mbah. Nanti pokoknya saya minta, saya sampaikan di Facebook kemarin, jemput saja takdir dan rubahlah takdir dengan doa, pasrah bongkoan kepada Allah, tawakal, karena semua sudah ada takdirnya gitu. Ya. Jadi bisa saja nanti Allah takdirkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kalau memang ini adalah keputusan yang terbaik dengan adanya calon pemilih orang gila ini, bimbing dia kepada jalan kebaikan ya Allah. Iya nyoblos cus. Kabeh, Pak. Nek ora malah anu nggawa korek dibuang kabeh gitu ya. Ya kan gitu. Wis dadi bubar kabeh. Kan gitu. Ya jadi itu udah tak ya menurut saya tuh. Jadi saya ingin tegaskan, selama itu sudah diputuskan
dan itu sudah dilaksanakan, itu namanya takdir. Tapi kalau belum, di situ wilayah ikhtiar. Gitu saja. Jadi bapak enggak perlu nyeseli bojone saiki karena pun dadi takdir, gitu ya. Gitu. Kalau dulu belum, masih bisa milih, gitu. Tapi takdir itu ada dua sebagai kesimpulan. Ada musayyar, ada mukhayyar. Musayyar ini enggak perlu usaha manusia, Pak. Contoh Mbak Nursi lahir jadi laki-laki, itu enggak perlu usaha manusia. Ya. Mbak Nursi enggak boleh itu nolak atau apa. Itu sudah enggak ada, enggak boleh. Makanya kok berani laki-laki mau transgender? Oh, ini syirik ini. Dosanya sama dengan dosa syirik, Pak. Laki-laki transgender itu dosanya sama dengan dosa syirik. Kenapa? Nolak takdir. Ingat rukun iman ada 6. Berani nolak satu saja ini syirik. Ya, maka enggak boleh betul transgender karena ini yang dilawan takdir musayyar namanya, takdir yang enggak bisa dirubah. Ibu-ibu lahir kulite eksotis ya. Eksotis itu bahasa kalemnya ireng gitu ya. Itu bapak ibu enggak boleh nolak itu. Kemudian terus operasi biar putih diganti kulit sapi. Itu enggak boleh, Pak. Haram. Tapi kalau cuma mau pakai luluran, nah itu namanya ikhtiar mempercantik diri gitu ya. Bukan berarti enggak boleh luluran, Tat. Kalau emang ibu itu kulitnya kayak gitu, mau dikai opo ayo panggah, panggah. Yakin itu cuman kok itu letak dia jadi putih letak ya itu cuman lapisannya saja karena emang Allah sudah takdirkan kita kayak gitu. Hidung kita mancung pesek itu udah takdir musayyar, enggak bisa dirubah. Operasi jadi mancung enggak boleh, haram. Kecuali ibu naik motor tiba irunge nabrak bu sing mau nek mancung tadi melesek, boleh gak dioperasi? Boleh, karena ini terkait perbaikan dan penyehatan. Boleh. Tapi kalau sampai operasi dalam arti merubah bukan memperbaiki, itu enggak boleh. Ya. Gitu. Ini yang harus dipahami bersama. Maka kenapa LGBT itu di dalam Islam enggak boleh betul itu, ya. Itu ya, karena mereka orang-orang yang menolak takdir. Makanya Brunei Darussalam ketika menegakkan aturan LGBT itu, memang dalam Islam itu enggak ada, Pak, hukumannya. Para ulama itu fatwanya macam-macam, ada yang dilempar dari gedung atas turun ke bawah itu. Berarti kalau ada orang LGBT bawa ke transpat ceblok nih, Pak. Itu ada yang kayak gitu. Ya, ada yang di tenggelamkan ke laut, ada yang di macam-macam. Itu saking buruknya perilaku itu. Tapi itu setelah dia itu menolak. Tapi kalau dia mau diobati, enggak ada masalah. Itu ya. Itu yang perlu dipahami kayak begitu dalam menghukumi. Jadi tidak melihat, mohon maaf, beda loh ya. LGBT dengan banci beda ya. Ingat LGBT dengan banci itu beda. Ya, banci itu bisa bawaan, Pak. Yang dia itu ya lahir dalam kondisi dengan dua jenis kelamin, kemudian satunya produktif, satu tidak, itu yang rotok ngalem-ngalem bawaan itu. Tapi ada yang memang itu penyakit yang harus diobati gitu ya, yang harus diobati gitu. Orang LGBT harus diobati karena memang dia berpenyakit gitu. Nah, makanya dikecam sama PBB karena itu adalah tindakan hukuman yang tidak berperi kemanusiaan katanya gitu. Tapi lebih tidak berperi kemanusiaan ketika LGBT itu menyebar dan ngenain masyarakat, itu lebih tidak berperi kemanusiaan. Coba laki-laki kok seneng sama laki-laki, itu berperi kemanusiaan atau enggak? Berperi hewanan aja enggak masuk, Pak. Enggak ada, Pak, kucing lanang seneng sama kucing lanang itu. Ketemu mesti gelut, Pak. Lah kok iki lanang karo lanang malah enggak masuk akal lah ya. Nauzubillah min zalik gitu. Coba temukan ya, ada enggak hewan seneng sama satu jenisnya? Enggak ada, Pak. Nek menungso kuwi karena penyakit. Ya. Ah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Oke, itu saja mungkin
itu Mbak Nursing ya, jemput saja takdirnya, mudah-mudahan yang terbaik gitu. Cukup ya Pak Bu ya. Ya, mudah-mudahan manfaat ya ngaji kita pada kesempatan kali ini. Jarang kita ini bahas takdir memang, karena kadang takut ya. Tapi takdir itu adalah satu keimanan yang harus kita imani gitu. Ya, apapun yang sudah terjadi nikmati, hayati dan ambil hikmahnya. Itulah memahami takdir yang paling sederhana, ya. Kita sebagai manusia beramal soleh saja, hasil itu adalah urusan takdir ilahi. Amal soleh adalah kewajiban manusia. Takdir itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak ada campur tangan dengan takdir. Manusia hanya wajib beramal soleh, ya itu. Kalau udah takdirnya nikmat. Wallahualam bisawab. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Ustaz Samson Fajar atas materi yang disampaikan beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kajian selanjutnya yaitu menutup, marilah kita tutup kajian duha pimpinan cabang Metro Timur ini dengan membaca lawat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila saya dalam bacaan susunan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jemaah sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya kiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.